Kamu lihat dari segi harga jual, harga ayam kampung Cipinang tertinggi adalah 60.000 sampai 70.000. Itu ditempuh dalam waktu 12 bulan. Sedangkan ayam jantan atau jumbo harga tertinggi adalah 100.000 sampai 125.000. Itu dipelihara dalam waktu 12 bulan. Taruhlah kalau beli makanan seperti jagung, harga 1 kg jagung adalah 6.000. 1 ekor ayam tidak akan cukup diberi 1 kg jagung dalam 1 bulan. 1 kg sama dengan 6.000 kali 60 itu sudah 60.000. Bulan 60.000. Belum makanan yang lain. Sedangkan ini adalah ayam berumur 2 bulan menggunakan pakan konsentrat. Harga konsentrat adalah Rp20.500. Habis 4 bulan berarti 30.000. 2 bulan 30.000 belum termasuk obat yang ditaruh pada minuman atau vitaminnya. Sedangkan ayam betina harganya cuma 60.000. 12 bulan baru 60. Nah, makanan apa yang bisa menguntungkan dalam memelihara ayam? Kalau dipelihara dalam box seperti ini, mungkin akan rugi. Ikutkan induknya. Ayam kampung berbeda ya dengan ayam potong. Kalau potong pakai konsentrat